Momen bahagia tampak dari wajah para ratusan ex-anggota Negara Islam Indonesia, NI, saat bayat mereka dicabut pemerintah daerah. Sebanyak 121 orang ex-NI itu juga mengucap ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, di Embarkasi Haji Indramayu, Rabu, 16 Agustus 2023. Malam, dengan hal ini, mereka secara resmi merdeka dari belenggu Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al-Zaitun sekaligus pimpinan NI. Panji Gumilang adalah pimpinan NI. Sekarang alhamdulillah saya senang, saya bebas dari cengkraman mereka, Panji Gumilang, ujar salah satu ex anggota NI asal Kabupaten Sumedang, Enjang Didin kepada tribuncirebon.com. Pantauan tribuncirebon.com, ratusan ex NI dari berbagai daerah itu tampak bergetar saat berteriak NKRI harga mati. Mereka juga tampak larut saat menyanyikan berbagai lagu kebangsaan, mulai dari lagu Indonesia Raya dan lagu Bagimu Negeri. Beberapa di antara mantan pengikut Panji Gumilang itu terlihat berkaca-kaca, apalagi saat prosesi mencium bendera pusaka merah putih. Ex-anggota NI begitu menghayati momen saat mereka kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di akhir kegiatan, 121 orang ex-anggota NI itu langsung merasa lega, mereka juga larut dalam kebahagiaan serta tertawa lepas bercengkrama. Dengan para pejabat dari unsur Forkopimda Indramayu dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, terima kasih kepada pemerintah, terima kasih kepada Ibu Bupati, kepada BNPT, kepada semua yang telah mengangkat kami menjadi warga Republik Indonesia kembali. Ujar dia, kami sudah terlalu lama tersesat, lanjut Enjang Didin. Dan pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan atau tidak akan menjadi negara Islam Indonesia lagi. Seperti apa, ya, Bu? Pertama-tama terima kasih banyak buat rekan media juga. Terima kasih banyak saya ucapkan atas pencabutan baiat. Ini kita ada rekan-rekan Forkopimda yang kompak semuanya. Kepada Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah di pencabutan baiat dan juga kepada BNPT. Kita ucapkan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semuanya sudah kembali lagi kepada dengan momentum yang baik ini adalah kembali kepada marwah. Ada wadahnya bahwa kita adalah NKRI, NKRI harga mati. Ada berapa jumlah, Bu? Tadi 121 orangnya. Dari daerah mana aja mereka ini? Ada Subang, ada Indramayu, ada Bandung, Jakarta. Ada Jakarta juga. Sebenarnya rata-rata mereka sudah berapa tahun berjuang? Dan apakah ada korelasinya dengan Al-Zaitun? Nah, itu variasi ya untuk berapa lamanya variasi nanti juga bisa dipertanyakan langsung, ya kan? Tapi yang penting intinya adalah saat ini adalah kita sudah pencabutan baiat dan kembali lagi kepada marwahnya, kepada pangkuan Ibu Pertiwi, kita bersama-sama untuk bersinergi lebih baik lagi ya Pak ya, seperti itu. Ada yang dari Al-Zaitun nggak, Bu? Ya, bisa ditanyakan nanti ya. Yang penting intinya, pokoknya saya intinya adalah bersama Forkopimda semuanya ini kita bersatu semuanya untuk kembali lagi di momentum yang baik ini Dirgahayu HUT RI ke-78 bahwa semuanya kita bersama lagi menuju NKRI yang lebih baik lagi. NKRI ini harga mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.